Yah, akhirnya saya bisa membuat video lagi setelah beberapa hari cari kelonggaran waktu ya teman-teman. Dan pada video kali ini kita akan bahas sebuah VGA yang sebenarnya saya rasa cukup worth it kalau kalian gunakan untuk bermain game-game ringannya. Ya, saya rasa juga maksa juga sih. Dan VGA itu adalah R7-240. Kenapa saya katakan VGA ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang? Karena VGA ini sebenarnya punya dua varian ya teman-teman. Varian DDR3 dan juga varian DDR5. Dan pada video kali ini kita akan bahas yang varian DDR3-nya. Dan sebelum itu, seperti biasa kita opening dulu cuy. Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Games. Dan seperti yang sebelumnya saya katakan, kita akan membahas R7-240 varian DDR3. Kenapa saya membahas VGA ini? Padahal VGA ini sudah banyak sekali yang ngebahas di internet dan berseliweran video-video tentang review. Ya, sebenarnya saya mempunyai dua alasan ya teman-teman. Yang pertama, VGA ini saya dapatkan gratis ya. Dan yang kedua, karena waktu saya coba-coba servis, sering banget dapetin customer yang pakai VGA kayak gini di PC-PC mereka. Jadi kalau kalian lihat di internet ya, VGA ini dibanderol dengan harga 300-400 ribuan untuk varian yang 2GB DDR3. Sedangkan untuk varian yang GDDR5 biasanya itu dibanderol dengan harga 400-500 ribuan untuk varian 2GB. Walaupun kalau kalian hoki, kalian bisa mendapatkannya di harga 250 ribuan sampai dengan 300 ribuan untuk varian yang DDR5. Dan itu semuanya bekas ya, kecuali kalau kalian beli yang baru kayak yang OM kayak gitu, biasanya dapat yang versi 4GB-an. Tapi tetap aja saya rasa itu nggak worth it, karena kalian kalau beli 400 ribuan kalian udah dapat R9 M360 yang tentunya performanya lebih besar daripada si R7-240 ini. Lalu selanjutnya untuk spesifikasi si VGA R7-240 ini, kita langsung bahas ke spesifikasinya. Jadi si VGA ini berdasarkan dari Tech Power Up yang varian DDR3 dengan VRAM 2GB, dia ini menggunakan GPU name bernama OLEN. Dan untuk variannya menggunakan OLED Pro. Untuk memori busnya besar 128 bit. Untuk bus interface-nya menggunakan PCIe generasi ketiga kali 8 ya, bukan kali 16. Dan untuk memori clock-nya sebesar 900 MHz saja. Lalu untuk bandwidth-nya, dia itu menggunakan bandwidth sebesar 28 GB per second ya. Ya saya rasa kalau untuk gaming ini VGA agak kurang sih. Lalu selanjutnya untuk fitur ya. Fitur seperti biasa saya sorot menjadi 3 fitur. Yang pertama adalah DirectX. DirectX-nya sebenarnya base-nya ini menggunakan DirectX 11 ya. Walaupun dia sudah bisa menjalankan DirectX 12. Dan untuk game-game lain sayangnya kayak Monster Hunter World, saya rasa udah nggak worth it ya, walaupun itu termasuk game lawas ya teman-teman. Ini dapat FPS-nya di bawah sekitar 30 FPS-an ke bawah cuy. Dan selanjutnya untuk Vulkan-nya. Vulkan-nya sendiri si VGA ini kalian sudah mendapatkan Vulkan dengan versi 1.2 ya teman-teman. Dan itu Vulkan udah bisa menjalankan game-game ringan seperti Monster Hunter Rise di PC yang menggunakan distro Linux ya. Itu masih oke banget, masih jalan sekitar 30-40 FPS-an. Itu masih oke, kalian gak usah kompromi di DDR3 ya cuy. Selanjutnya untuk OpenGL, dan untuk OpenGL-nya ini saya rasa cukup tinggi juga karena menggunakan OpenGL 4.5 ya, 4.5 atau 4.6 itu saya lupa. Ya, tapi kalau kalian emang masih punya VGA kayak gini terus kalian iseng-iseng pin coba ya, kalian bisa jadikan video ini sebagai referensi untuk bermain game ya. Oke, terdapat minus juga dari si VGA ini, yaitu dia itu nggak punya encoder. Jadi VGA ini cuma diperuntukkan untuk display dan juga untuk gaming. Sedangkan untuk encoder kayak buat live streaming, render video, itu dia nggak punya cuy. Untuk dukungan driver di Linux saya rasa cukup worth it, karena kalau kalian pakai ya, itu udah otomatis ketetek OpenGL-nya dan juga udah ketetek Vulkan-nya kalau kalian install driver Vulkan. Terus kemarin ada yang tanya waktu live stream, tapi kan itu dibantu Vulkan bang, itu kan dibantu Vulkan. Cuy, Vulkan itu sama aja kayak DirectX cuy. Vulkan itu sama aja kayak DirectX, OpenGL, itu fitur cuy. Itu fitur dari si VGA-nya, itu dia itu support sama Vulkan. Karena masih banyak VGA-VGA lain yang dia itu nggak support Vulkan. Karena emang nggak ada fiturnya. Kan kalau kalian pakai Linux dulu itu dia itu pakainya OpenGL bukan pakai Vulkan. Contoh kalau kalian dulu itu pakainya DirectX 9, sekarang pakai DirectX 12. Ya kayak gitu, karena dulunya OpenGL sekarang dipakein kayak Vulkan, kayak gitu cuy maksudnya. Jadi bukan masalah dibantu sama Vulkan atau enggak ya, bisa lancar main game. Soalnya saya juga waktu kalau kalian lihat di video-video yang lama itu rendernya malah by OpenGL loh. Dan itu lancar kok main kayak game Aspal, terus main game Left 4 Dead ya kan. It's okay cuy, gak ada masalah kalau kalian pakai Vulkan, cuma banyak game sekarang mengajurkan dia itu pakai Vulkan dan juga mewajibkan pakai Vulkan, contohnya kayak Dota 2. Oke, kita langsung aja tes gimana performanya untuk bermain game-game ringan dan game-game apa saja yang bisa dijalankan oleh si VGA ini di dua OS ya, si Windows dan juga si Linux. Oke, kita langsung aja tes gimana performanya. Let's go cuy. We'll be right back.
I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better. Energy, got a fire in my soul, it keep burning. A pain that keep hurting, a curse is emerging. Feel the thirst, keep on working. I won't stop, I won't quit. To the top of this shit, I get lost in the work. Sweat dripping, not a bitch. I get mad, I get pissed, I get after this shit. Hit the gas, feel the grip, adrenaline never miss. I'm not patient, but I've learned to embrace it. Cause I've been working, I've been waiting, never complacent. Cause I'm so close, I could taste it. Wanted away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta you want it. Shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah you must be rare. God, I'm like, hey, I will not stop, I am prepared. To get to the top, then you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, then you must be rare. But I'm like, hey, hey, I will not stop, I am prepared. To get to the top, then you must be rare. Yo, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top, I vow. Yeah, I'm addicted to winning, if that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it, and this is just the beginning. The money, yeah, I'll be printing while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making the killing. I'm here for greatness, you can't lock me into cages. Deserve to be on stages, I will be the greatest. Do it yourself. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ya, oke. Okay. Kalau untuk game-game ringan kayak game Roblox, terus main game kayak Point Blank, Valorant, kayak gitu, it's okay, masih bisa, masih jalan. Walaupun untuk settingannya cuma mentok ke 720p waktu saya coba. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah ada yang masih punya si VGA ini dan kalian penasaran? Oke, okay, sekian dulu dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi karena kita sama-sama belajar di sini. Thanks for watching. See you next video and bye-bye.